Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ratusan prajurit dari berbagai kesatuan di Purwakarta, Jawa Barat mengikuti gelar pasukan dalam rangka serah terima jabatan Dandim 0619 dari pejabat lama ke pejabat baru. Sertijab dilakukan sebagai upaya percepatan kinerja aparat TNI di masyarakat. Percepatan pembangunan yang melibatkan TNI, khususnya Kodim 0619 Purwakarta, menjadi salah satu alasan dilakukannya serah terima jabatan Komandan Kodim 0619 Purwakarta Rabu siang dari Letnan Kolonel Infantri Musa Haris pada Letkol Cahyadi Amperawan. Letkol Musa Haris yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Daerah Militer di Bandung mengatakan, pihaknya berharap percepatan pembangunan teritorial berupa pembangunan jalan dari Manis ke Sukasari yang melibatkan TNI menjadi lebih cepat pasca pergantian. PR apa yang masih tertinggal, Dan? PR yang tertinggal yang jelas sudah sangat jelas adalah karya bangsa skala besar, pembukaan jalan dari Manis ke Sukasari ke Manis. Ini memakan mendapat perpanjangan waktu selama 100 hari ke depan. Dihadapkan dan kemarin cuaca, kemudian ternyata medan tidak sekadar yang kita prediksi, khususnya itu banyak batu-batu yang cukup keras yang harus dipecah. Kemudian ada beberapa material yang belum selesai, sehingga kita menambah perpanjangan waktu sampai dengan 100 hari ke depan. Ini menjadi tugas dari sementara itu, Komandan Kodim yang baru, Letkol Cahyadi Amperawan berjanji tidak akan mengubah semua kebijakan teritorial yang selama ini telah diterapkan Komandan Kodim lama. Dari Purwakarta, Roni Kemuning TV melaporkan.